Halo Gan semuanya, franchise baku hantam High and Low kembali menjadi berita utama dan menarik perhatian banyak orang karena diumumkannya sequel lanjutan dari High and Low Doors yang akan tayang pada musim gugur 2022. Masih dengan Fujio dan kawan-kawan dari SMA Oya sebagai tokoh utamanya dan dipastikan kembali menampilkan sekolah Hosen. Walaupun sinopsis atau cerita resmi dari film High and Low Doors 2 belum diumumkan secara resmi, akan tetapi di trailer pengumuman terbarunya sangat menonjolkan hal-hal tentang sekolah Suzuran, mulai dari pembicaraan Todoroki hingga cuplikan terakhirnya yang menampilkan Suzuran, menjadikan Suzuran sebagai sekolah yang sangat berpotensi akan dimunculkan di film berikutnya. Sebelumnya, buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Jika Suzuran benar-benar menjadi lawan Oya di film berikutnya nanti, apakah kekuatan dari SMA Oya bisa memberikan perlawanan untuk Suzuran? Mari kita bahas detail kekuatan SMA Oya di film High and Low Doors 2. Sebelumnya, mari kita plotting dulu peta kekuatan dari Oya Koko. SMA Oya terbagi menjadi dua kubu, yaitu siswa penuh waktu dan siswa paruh waktu. Siswa penuh waktu berisi para siswa dengan usia normal, anak sekolahan atau belasan tahun yang juga masuk ke sekolah di waktu normal atau penuh. Jumlah siswa dan vaksinnya cukup banyak untuk kubu penuh waktu. Sebelumnya Todoroki menjadi orang terkuat di penuh waktu, akan tetapi belum bisa menyatukan para siswa penuh waktu pada saat itu. Kemudian di film High and Low Doors, datanglah Fujio yang berhasil menyatukan para siswa penuh waktu. Walaupun Fujio belum membuktikan kekuatannya melawan Todoroki dan belum secara resmi menjadi pemimpin penuh waktu. Sedangkan siswa paruh waktu berisi para siswa yang memiliki umur di atas 20 tahun. Bisa dibilang, paruh waktu ini berisikan orang-orang yang terlambat mendaftar atau menyelesaikan masa SMA-nya. Sebelumnya, paruh waktu memiliki kekuatan yang sangat besar yang dipimpin oleh Murayama, hingga diakui oleh anggota SWORD dan berhasil melindungi kota di Distrik O. Meskipun anggotanya lebih sedikit dibandingkan penuh waktu, akan tetapi kekuatan dari setiap siswa paruh waktu cukup tangguh karena usianya yang lebih matang. Tak heran sekelas Hosen pun mewaspadai kekuatan Oya Koko ketika di situ ada para siswa paruh waktu. Kekuatan siswa penuh waktu di film berikutnya akan semakin bertambah karena mereka sudah bersatu dan semakin kompak. Jumlah mereka yang cukup banyak juga bisa menjadi kekuatan. Ditambah, Fujio sekarang sudah berteman dengan Motoaki yang siap membantunya. Dan jangan lupa ada kekuatan yang cukup besar yang bisa membantu penuh waktu, yaitu dua Orochi Brother, teman masa kecil Fujio. Artinya penuh waktu sudah bertambah kekuatannya ketika dibantu Motoaki dan Orochi Brothers. Kemudian untuk kekuatan siswa paruh waktu masih belum diketahui secara pasti karena semua pentolannya sudah keluar semua. Mulai dari Murayama, Furuya, dan Seki sudah lulus bersama. Kemudian Nakabayashi, Nakakuki, dan Nakazono bilang akan mengikuti jejak mereka bertiga. Hal ini menjadikan paruh waktu belum memiliki siswa yang punya karakter yang menonjol. Sepertinya tim High and Low akan mendatangkan karakter baru yang bisa mewakili kekuatan para siswa paruh waktu, sehingga posisi karakter pentolan paruh waktu tidak kosong. Sementara kekuatan Oya Koko yang sudah pasti adalah siswa penuh waktu, ditambah paruh waktu, ditambah Ochi Brothers, dan terakhir Motoaki. Selanjutnya ada kemungkinan lain yang potensinya cukup besar, yaitu kembali terlibatnya Hosen di film berikutnya dan sangat memungkinkan membantu Oya Koko dalam menyelesaikan konflik yang akan dihadapinya nanti. Seperti ketika Oya Koko dan Hosen bersatu melawan geng Kidra
dan mampu memporak-porandakan satu gedung penuh, sehingga kekuatan Ohyakoko bisa bertambah lagi ketika bertarung bersama Hosen. Kemudian, walaupun di film Hack and Load Wars sebelumnya belum melibatkan Sword dalam ceritanya, di film berikutnya nanti gak menutup kemungkinan ada anggota Sword yang bisa terlibat ke dalam konflik Ohyakoko. Ketika permasalahan itu mengancam kedamaian kota Chiku yang ditempati oleh Sword. Jika memang hal ini bisa diwujudkan di film berikutnya nanti, maka kekuatan terbesar yang bisa dimiliki oleh Ohyakoko adalah penuh waktu, ditambah paruh waktu, ditambah Orochi Brothers, ditambah Motowaki, ditambah Hosen, dan juga ditambah Sword. Yang terakhir, walaupun kemungkinannya cukup kecil, tapi mengingat hubungan Murayama dan Esama Oya masih sangat baik, ketika dalam keadaan urgent dan sangat mendesak, Murayama bisa saja kembali membantu pertarungan Ohyakoko sebagai kejutan yang sangat-sangat ditunggu oleh para fans. Dengan potensi kekuatan sebesar ini, apabila memang harus dipertemukan lawan dengan selevel Suzuran, menurut kalian, apakah Ohyakoko bisa mengimbangi kekuatan Suzuran era sekarang, atau minimal memberikan perlawanan yang berarti bagi Suzuran? Bisa kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi itulah detail kekuatan dari Ohyakoko saat ini, dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam kekuatan pertarungan Ohyakoko. Kita tunggu aja kabar kelanjutan dari sequel Hack and Load Wars berikutnya nanti, karena masih di awal tahun dan tanggal rilisnya akan diumumkan sekitar musim gugur tahun ini, yang berarti masih cukup lama. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.